kita dengarkan Syekh Uthman Al-Hamis hafizahullah taala menyampaikan video singkat kemudian kita akan jelaskan dan juga kita terjemahkan nah كيف عرفوا ان النبي اختتن؟ هل عن طريق السؤال لا هم ارادوا ان يعرفوا ان النبي الذي سيخرج هم يعني جاء انه مختون في خبر عيسى عليه الصلاه والسلام في التبشير به انه يكون مختونا فقالوا من يختتن قال اليهود قال اليهود لا قيمة لهم في ذلك الوقت قال قالوا العرب يختتنون قال النبي سيخرج منهم هذا المقصود Baiklah pemirsa salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi beliau menjawab sebuah pertanyaan, bagaimana ya mereka mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikhitan? Sebetulnya ciri-ciri fisik dan juga apa yang terjadi dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu tertulis ya secara terperinci dalam kitab-kitab umat-umat terdahulu seperti Nasrani dan juga Yahudi seperti itu. Dan disebutkan ya dalam uh, kitab Injil asli bahwasanya nabi terakhir itu akan lahir dalam keadaan sudah dikhitan. Atau bahasa kitanya sudah disunat seperti itu. Dan ee, khitan ini hikmahnya sangat banyak. Salah satunya tentunya kita kaum muslimin sangat mencintai dan mengindahkan kebersihan. Ketika seorang umpamanya dalam keadaan hadas kecil selesai kencing umpamanya ya, selesai kencing jika tidak dikhitan, masih tertinggal sesuatu e, cairan kencing tersebut atau sedikit ataupun banyak di, di kulit yang tidak dikhitan tadi. Jadi, itu menghalangi seseorang untuk melaksanakan ibadah seperti sholat. Karena salah satu e, syarat sah sholat itu harus dalam keadaan suci. Padahal di dalam tubuhnya, maksudnya di luar tubuhnya itu, yang ada dalam kemaluannya masih ada najis maka tidak tidak sah. Kemudian kita ketahui bahwasanya sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus orang-orang Yahudi sangat tidak suka berkhitan ya tidak suka berkhitan dan mereka ketahui Nabi itu dilahirkan dalam keadaan dikhitan. Kemudian pernah suatu saat mereka ditanya, siapakah yang berkhitan? Saat itu maksudnya orang-orang yang ada saat itu, maka dikatakan adalah orang-orang Arab. Karena memang orang-orang Arab saat itu walaupun mereka dalam masa jahiliyah, mereka memperhatikan itu kebersihan. Maka anak-anak mereka tetap dikhitan, disunat yang laki-laki. Karena hukum khitan bagi laki-laki adalah wajib. Jadi seluruh kaum muslimin ya harus dihitan terutama ketika dia sudah sudah dewasa karena hukumnya wajib beda halnya dengan para wanita perempuan hukumnya mustahab disariatkan walaupun dia tidak dihitan tidak masalah dihitan lebih lebih baik seperti itu maka dikabarkanlah yang hitan itu adalah orang-orang Arab seperti itu kemudian bisa disimpulkan berarti nabi yang akan Allah utus terakhir itu adalah orang Arab atau dari suku suku Arab yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi kita lahir dan sudah dalam keadaan dikhitan, disunat. Jadi intinya nabi kita lahir dalam keadaan uh, suci dan tidak dikhitan lagi setelah beliau lahir karena memang sudah lahir dalam keadaan khitan.